Ex-Timnas U16 yang dikabarkan bakal merapat ke Persebaya Surabaya. Gelandang muda yang dikaitkan bakal menuju ke Persebaya Surabaya. Sosok Andre Oktaviansyah sudah bukan pemain asing untuk penggemar sepak bola tanah air. Pemain berusia 19 tahun itu pernah menjadi andalan Timnas Indonesia dalam gelaran Piala AFF U16 pada tahun lalu. Ia juga sempat mencicipi program Garuda Select di tahun. Setelah itu, Andre Oktaviansyah kembali berkiprah di Liga Indonesia bersama Persikabo. Terbaru, Andre sudah berpamitan dengan rekan-rekannya di Laskar Pajajaran. Ia saat ini tengah dirumorkan bakal merapat ke tim asal Jawa Timur, yaitu Persebaya Surabaya. Ia sudah cinta sepak bola sejak belia. Anak dari pasangan Syamsu Rizal dan Rosnelly Ermawati ini lalu masuk SSB Pelita Jaya Depok pada Andre Oktaviansyah pun menempa diri di SSB Pelita Jaya Depok selama kurang lebih 8 tahun. Berbagai turnamen dan kompetisi usia muda pernah Andre Oktaviansyah ikuti seperti Liga Kompas. Pada musim, Andre Oktaviansyah lalu bergabung dengan PS Tira Persikabo. Andre Oktaviansyah pun memperkuat PS Tira Persikabo di ajang Elite Pro Academy U16. Andre Oktaviansyah juga ikut dalam program Garuda Select I-2 yang berlatih di Inggris dan Italia pada. Sayangnya, cedera parah sempat menghambat karir Andre Oktaviansyah di Garuda Select dan klub dan baru membuatnya pulih pada Maret. Selain bisa bermain sebagai gelandang tengah box-to-box, Andre Oktaviansyah juga bisa berperan sebagai gelandang bertahan. Setelah dari Garuda Select, ia kemudian memperkuat Persikabo di BRI Liga 1. Bersama Persikabo, ia menorehkan total 25 penampilan dan mencetak 2 assist. Dirinya masuk dalam skuad Indonesia di Piala AFF U16. Andre Oktaviansyah juga menjadi bagian dari tim juara Timnas Indonesia di Piala AFF U16 lalu. Andre Oktaviansyah juga merupakan bagian dari Timnas Indonesia U19 yang jalani TC di Kroasia selama September, Oktober dan TC virtual November. Meski begitu, Andre Oktaviansyah berjuang keras untuk masuk tim inti karena persaingan di lini tengah tim asuhan Shin Tae-yong sangat ketat. Andre Oktaviansyah saat ini sedang dalam status tanpa klub. Ini setelah pemain berjuluk Andre Cobra itu berpisah dengan rekan-rekannya di Persikabo. Orang-orang hebat, terima kasih senior, terima kasih selama semusim ini banyak memberikan kesan dan pesan untuk saya. Tulis Andre Oktaviansyah. Tercatat, Andre merupakan pemain ex Garuda Select tahun kemudian kembali bermain untuk Persikabo sepanjang musim BRI Liga 1. Bersama Persikabo, ia menorehkan total 25 penampilan dan mencetak 2 assist. Andre dikabarkan bakal berlabuh ke tim Jawa Timur yaitu Persebaya Surabaya. Rumor itu telah mencuat dalam beberapa hari terakhir. Seperti dikutip surya.co.id dari Instagram Ngapak Football, Andre Cobra wangsitnya masuk radar Persebaya San. Salam perpisahan dari Andre Oktaviansyah yang diunggah hari ini, seakan memperkuat rumor tersebut. Tak cuma itu, akun Bonek juga sudah mulai mengomentari unggahan sang pemain.